الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وأسوتنا محمد الإمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan kehormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، sudah lebih separuh abad kami bernaung di bawah langitmu. Belum pun kami terasa menjadi hambamu yang sebenar. Masih berpura-pura, ya Allah. Alangkah ampun dan berdosanya kami. Apakah sisa umur kami masih panjang, atau hanya seketika lagi kami belum bersedia untuk bertemu-Mu, ya Allah? Walaupun kami tahu siapalah kami untuk menyatakan tidak dan tunggu. Ya Allah, segala kekuatan hanya pada-Mu jua. Engkau yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kami. Kami merayu pada-Mu, ya Allah. Kami mengemis keampunan-Mu dengan tangan yang berdosa, dengan hati yang tercela. Jika tidak mengenangkan yang Engkau Maha Pengampun, kami tidak akan memohon kepada-Mu, ya Allah, kerana rasa malu dan hina untuk meminta. Mohon dijinakkan nafsu liar kami, ya Allah. Wahai yang Maha Adil, kutiplah kami untuk menumpang sekalipun di pinggiran rahmat-Mu, walau sering kami mumpung. Ya Allah, jauhkan kami dari topeng munafik yang menipu daya ini. Kami juga tidak mampu menangis kerana dosa, ya Allah. Kerasnya hati kami ini, ya Allah. Mohon dilembutkan, atau mohon kami diberi hati yang lain. Hati yang ada ini bagaikan sudah mati. Daun usia kami gugur helai demi helai. Namun kolam hati kami kian keruh. Mudah-mudahan pada hari ini kami akan dilahirkan semula. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk melaksanakan ibadat zakat sebagaimana yang telah Engkau fardhukan. Berkatilah hidup hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat dan para pewakaf yang telah menginfakkan harta mereka ke jalan-Mu. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, semua yang hadir ini memohon restu-Mu agar mengurniakan taufik inayah serta riayah kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nasrin Muizzuddin Shah Ibni Al-Makhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, serta Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim, serta seluruh raja-raja di negeri ini. Kurniakanlah kebijaksanaan kepada baginda dalam membuat keputusan dan tindakan. Ya Allah,
Bantulah hamba-hambamu itu membentengi agamamu di negeri ini. Kurniakanlah kepada hamba-hambamu ini penasihat-penasihat yang jujur lagi amanah, yang meletakkan kepentingan Islam mengatasi kepentingan-kepentingan yang lain. Demi Allah, kami rakyat mengikat janji akan menjadi tulang belakang kepada hamba-hambamu ini selama mana mereka mendepani kami dalam mempertahankan agama di bumi bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzkurullaha akbar. والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.